Sebanyak 41 sertifikat kepemilikan tanah dibagikan Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru kepada warga Mentau secara gratis Senin pagi. Pembagian sertifikat tanah gratis ini merupakan program sistematis lengkap atau PTSL yang biayanya dibebankan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2021. Hanya penyerahan sertifikat dan rangka kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun anggaran 2021. Kami sangat berterima kasih kepada teman-teman TAOS yang sudah memfasilitasi acara ini. Artinya dengan antisipasi masyarakat, pemohon sangat besar sekali datang. Target di dashboard kami 250 bidang. Yang kami serahkan hari ini 41 bidang. Kalau untuk Kota Banjarbaru sendiri ada berapa, Pak? Keseluruhan untuk target sertifikat hak atas tanah 2021 sebanyak 2550. 2550. Itu nanti itu tanpa biaya atau gimana, Pak? Ada biaya? Biaya untuk gratis ya. Masyarakat gratis kecuali materai yang disediakan masyarakat. Oke. Kalau kebipennya gratis karena kami sudah dianggarkan dari APBN 2021. Oke. Untuk biaya pengukuran dan biaya pendaftarannya sudah ditanggung oleh APBN. Oke. Jadi masyarakat gratis kecuali materai Pak. Rencananya Kelurahan Mentaos akan menerima sebanyak 250 sertifikat dan saat ini sudah diserahkan sebanyak 41 sertifikat gratis. Sementara itu, sekedar diketahui kegiatan ini dilakukan serentak seluruh Indonesia. Dari Kota Banjarbaru, Tim Liputan Banjarbaru TV melaporkan.